Hai, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Bembeng Baniarsam di Anunda Kreatif Channel. Bikin apa aja, buat apa aja. Ayo kita kreatif. Teman-teman kreatif, ini plafon PVC drop ceiling, motif coklat grey atau coklat abu-abu ya. Tapi di sini ada aksen silvernya untuk finish profil. Kemudian kita di tengahnya ini tidak pakai ornamen bunga lampu ya. Ini kita pakai lampu dua warna. Ini bisa untuk yang sampingnya ini biru ya, cuman di kamera nggak terlihat. Ini untuk warna biru. Kemudian yang tengahnya ada warna putihnya. Kemudian untuk lampu ceiling ini warna biru. Untuk dropan atasnya ini warna coklat. Oh ya teman-teman kreatif, untuk kodenya nanti saya tulis di kolom deskripsi ya. Ini untuk pemakaiannya, papan pelafon PVC untuk drop atas ini 7 lembar. 7 lembar itu untuk yang 4 meter dibagi 2, jadi 14 lembar dari ujung sana sampai ujung sini. Ini total 14 lembar. Kemudian untuk yang bawahnya kita pakai yang 3 meter karena ruangan ini panjangnya ini sekitar 2 meter 69 ya. 2 meter 69 lebarnya, untuk panjangnya itu 298-an. Untuk downlight ini kita pakai 4 titik itu dia. Untuk warnanya warna kuning dia. Untuk nilainya ini nilai jualnya plafon seperti ini, kalau kita ngitung per meter, ini untuk per meternya itu 195 itu sudah semua ya. 195 itu udah semua, sama lampu-lampunya ini udah komplit secukupnya. Itu 195. Cuman ini kalau dihitung-hitung habis sekitar 2.850. Mungkin kalau teman-teman kreatif pasang sendiri ini bisa lebih hemat lagi, sekitar 40%-an lah, 30-40%-an. Tapi ya itu teman-teman kreatif harus siap untuk capek dan lelah. Oke, mungkin cukup sekian untuk sedikit informasi plafon PVC coklat white grey dengan aksen silvernya. Terima kasih buat teman-teman kreatif yang sudah menonton. Jangan lupa dukungannya dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. Kasih tahu ke teman-teman kreatif kalau di sini ada Ayunda Kreatif. Bikin apa aja, buat apa aja. Ayo kita kreatif.